Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Shalom kakak. Shalom. Shalom abang. Shalom kak. Ya, sekarang kita mau mulai ibadah. Sebelumnya, adik-adik ambil waktu saat teduh sejenak. Kita mau berdoa saat teduh, dipersilakan. Amin. Oke, kita mau angkat pujian sambil bangkit berdiri kita nyanyikan lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita bersama-sama membacakan hukum Taurat pada minggu ini. Kuntar pertama, titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki,
maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah, akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita bersama-sama minta kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya adik-adik, kita mau mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita angkat lagu pujian, Aku Percaya. Tiada yang seperti marilah kita berdoa kepada Tuhan untuk keampunan dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita akan baca nas epistel untuk sekolah minggu pada hari ini, tertulis dari Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-8. Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-8, kita baca bersama-sama. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita mau mengaku iman kita di hadapan Tuhan, pengakuan iman rasuli. Adik-adik bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian, Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih Pasti Lemah Lembut.
pasti murah hati. Kasihmu, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasihmu ya Tuhan. Kasihmu kudus tiada. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan warta sekolah minggu yang disampaikan guru sekolah minggu. Shalom adik-adik. Warta sekolah minggu 11 April 2021. Tema hari ini, aku mau percaya kepada Tuhan. Pembawa firman Tuhan hari ini yang dibawakan oleh W. Simanjuntak. Persembahan sekolah minggu dapat dikumpulkan melalui Sintua Lunggu masing-masing atau melalui guru sekolah minggu atau SSM di gereja. Dapat juga ditransfer melalui GoPay atau OVO dengan nomor yang tertera di bawah ini. Anak-anak sekolah minggu tetap berpakaian yang rapi saat mengikuti ibadah sekolah minggu dari rumah. Segenap GSM SSM mengucapkan selamat ulang tahun kepada semua anak yang berulang tahun sejak tanggal 11 April 2021 sampai 17 April 2021. Demikian warta sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat lagu pujian, Hatiku Percaya. Jalanmu
angkat pujian dari awal. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus Kristus, Roh Kudus. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah ibadah sekolah minggu ketika mereka mendengar firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita untuk anak sekolah minggu tertulis dari Yohanes pasal 20. Ayat 24 sampai ayatnya ke 29. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayat 29 saya bacakan untuk kita sekalian. Tetapi Thomas seorang diri, ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, ia berdiri tengah-tengah mereka, dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan tucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikian firman Tuhan. Anak sekolah minggu yang dikasih Tuhan Yesus. Nah, nas ini adalah tentang cerita Thomas. Siapa nama Thomas itu? Siapa dia? Thomas itu ialah seorang dari murid Yesus. Dia tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Alasan dia tadi apa? Dia tidak percaya kalau belum melihat bekas paku di tangan Yesus. Namun tetapi Yesus berkata, "Thomas, marilah ke sini." Kata Yesus, "Come here. Masukkan tanganmu ke bekas paku ini, maka kamu percayalah." Nah, pelajaran bagi anak-anak di sini, kita harus percaya kepada Yesus yang walaupun kita tidak melihat secara indera mata kita, tetapi kita melihat Yesus secara mata rohani kita. Anak sekolah minggu yang pintar di sini, kita bisa lihat Tuhan Yesus dengan indera rohani kita. Haleluya. Amin.
Untuk lebih lengkapnya nanti anak sekolah minggu akan mendapatkan materinya dari kakak sekolah minggu. Terima kasih, kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar pada saat ini. Cerita tentang Thomas, kiranya anak sekolah minggu di sini percaya kepada Yesus yang bangkit, walaupun mereka tidak melihat secara mata mereka, tetapi indera rohani mereka telah melihat Yesus. Terima kasih Bapa, berkati semua anak sekolah minggu. Pada saat ini mereka berikan kesukacita, kesehatan dan kepintaran. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dengarlah doa kami yang kami sampaikan kepada-Mu di dalam satu nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita siapkan persembahan kita. Kita angkat lagu pujian, Kasih-Nya Seperti Sungai. Kita akan berdoa persembahan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak-Mu di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan Allah menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu untuk anak sekolah Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.